Pernah tak tengok satu dokumentari Netflix yang bertajuk Tinder Swindler? So, dokumentari ni adalah kisah benar seorang lelaki yang telah scam ramai perempuan dan jumlah terkumpul dia scam duit perempuan-perempuan ni lebih kurang 10 juta USD. Convert ringgit lebih kurang 45 juta. Korang boleh bayang tak seorang lelaki scam orang sampai 45 juta. Modus operandi dia, apa yang dibuat, dia akan pikat perempuan dan masa dia pikat tu dia akan buat macam-macam lah untuk perempuan tu. Belanja makan lah, naik kapal terbang mewah lah, pergi hotel bawa trip holiday lah. Dia akan buat perempuan tu jatuh cinta dan lepas tu mulalah dia minta duit, dia cakap dia dalam kesusahan. Dia kata dia ni businessman, tapi adalah dia kata macam ada masalah dengan bisnes, so dia minta untuk pinjam duit. Salah seorang mangsa dia cerita lelaki ni scam sampai 200,000 pound. Perempuan tu habiskan duit saving dia dan dia buat loan dengan banyak-banyak bank. Last-last tahu-tahu dia kena scam. Actually dekat Malaysia pun ada juga. Pernah ada satu artikel menceritakan seorang perempuan ni, pengarah syarikat, ditipu lelaki yang dijumpa online sebanyak lebih kurang 5 juta ringgit. Sanggup habiskan duit saving dia dan ambil loan untuk tolong lelaki tu. Tolonglah. So kalau kita fikir kan, macam mana boleh kena scam, kena pukau ke, kena apa ke kan? Tapi sebenarnya dalam psikologi ada satu strategi manipulasi yang dipanggil sebagai love bombing ataupun bom cinta. Boom! Okay, tambah efek. Mengebom cinta ni apa? So dia adalah satu taktik manipulasi di mana seseorang tu memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, dia bagi hadiah, dia bawa belanja macam-macam. Basically dia akan tunjukkan yang dia sayang gila kat seseorang tu untuk dapatkan kepercayaan dan membuatkan orang tu jatuh cinta pada dia lah. Baru jumpa beberapa minggu dah kata, oh you ni lah yang orang yang I cari. I rasa kita patut kahwin. I nak kenal dengan you family, apa benda semua. Kita akan rasa macam, oh he is the one. Dia lah Prince Charming. Oh tak wujud lelaki yang baik macam dia ni. Dia lah perfect guy. Bila dah dapat trust tu, start lah diorang manipulasi pasangan tu. Ada orang yang memang dia buat love bombing ni untuk mendapatkan kewangan, menipulah dari segi kewangan. Tapi ada yang buat untuk dapatkan kontrol terhadap pasangan tu lah ataupun mangsa dia tu. So bila dah dapat kontrol, kita akan perasan ada perubahan pada sikap dia. Dia yang dahulunya the perfect guy, lelaki yang paling romantik dalam dunia, tiba-tiba berubah menjadi orang yang dingin, mungkin agresif. Jadi basically, bila kita rasa macam tak make sense lah ada lelaki yang seromantik ini, itu sebenarnya red flag yang patut buat kita take a step back sebelum kita fikir sama ada patut atau tak kita percaya.